Sudah hampir sebulan protes warga menggema di Iran. Gara-garanya kasus tewasnya Mahsa Amini yang mencurigakan. Kematiannya tak lama setelah dia ditangkap Guidance Patrol, polisi moral Iran. Jilbab Amini dianggap longgar, tak sesuai standar. Karena kasus ini, pemberitaan media di dunia ramai menyorot soal aturan pakaian keagamaan. Berikut norma pembatasannya. Bagaimana sebenarnya situasi soal ini di dunia? Tidak hanya Iran yang mengenal aturan pembatasan berpakaian khususnya terkait keagamaan. Riset Pew Research Center 2018 menyebut 61 dari 198 negara di dunia punya aturan khusus terkait penutup kepala buat perempuan. Ini bukan soal jilbab saja, tetapi juga norma pakaian agama lainnya. Riset yang sama juga menyorot bahwa perempuan banyak menjadi korban sasaran atas aturan norma pakaian ini. Di Eropa, perempuan Muslim menghadapi diskriminasi dan alami pelecehan karena mengenakan penutup kepala. Di Asia Pasifik, kasusnya beragam. Perempuan dilecehkan karena pakaian yang dianggap terlalu religius, tapi juga karena dianggap terlalu sekuler. Di India dan Indonesia, kedua jenis pelecehan tersebut terjadi. Di Amerika, semua kasus pelecehan menargetkan perempuan yang mengenakan pakaian yang dianggap terlalu religius. Sementara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara ataupun Afrika Sub-Sahara, pelecehan lebih banyak terjadi karena pakaian yang dianggap terlalu sekuler.